Dan tiada larangan dalam agenda paripurna, tiada larangan dalam paripurna kita kemudian menyelipkan masuk isu-isu yang agak krusial. Kan begitu persoalannya. Tidak ada hal yang tidak substansi. Apa yang tidak substansi? Justru ini urgen, penting karena ini terkait dengan suasana kebatinan kita bersama. Iya kan? Apa pesan sebenarnya inti yang kita mau sampaikan tadi? Ya inti yang ingin kita sampaikan ya saudara dari pemantau, jangan terlalu banyak menghabiskan energi hanya untuk ngurusi hubungan personal. Iya kan? Kan gitu. Dia lebih banyak mengurusi hubungan orangnya hilang, orangnya bukan orangnya hilang. Ya kan? Dan suka memvonis kami seolah-olah didesain oleh padahal tidak ada, kami melaksanakan fungsi pengawasan. Saudara Dani aja itu yang apa yang enggak punya malu jadi orang. Ya kan? Tanya itu enggak punya malu. Dani. Nah, kalau dia berani hadapi kita dong. Siapa sih dia? Tanya kok. Siapa dia itu Dani Pemanto? Boleh berani hadapi saya? Ya berani, jangan berani kembali sikapnya kembali memunculkan sekat begitu kan antara pro iya, dan iya. Kontra. Karena dia suka menjahit secara politik. Iya kan? Makanya tak saya tanya dia, siapa dia? Kalau dia berani hadapi saya?